Kemarin saya masih di Batu Licin, Banjarmasin. Sebelumnya di Tanah Datar, di Padang. Keliling semuanya, hanya di Lampung yang gubernur menunggu pengajian sampai akhir. Dan ini tanda cerita. Kemarin saya di Kalimantan Selatan, Pak Gubernur juga datang, tapi sambutan terus nggak nunggu pengajian, karena ada acara yang lain. Tapi luar biasa, Pak Gubernur, Masya Allah, sudah datang sebelum saya datang. Dari pagi sudah makan di sebelah, Masya Allah, ini Gubernur yang baik, Masya Allah. Biasanya sih saya pesannya satu, Pak. Orang sebaik Pak Arina ini, pesan saya satu, saya nggak pernah dikubur sebelum mati. Yang lain juga bingung, mosok masih hidup gitu. Canda Pak, masak ya. Mudah-mudahan kepemimpinan beliau lanjut. Amin ya, amin, tapi dipilih, amin. Paham maksud saya? Yang saya hormati Ibu PC Bupati itu Bapak Dr. Zaidirian MSI. Sehat selalu Zaidiri. Ini Zaidiri yang di hati sini. Ini jangan salah, itu kekuatan. Saya tahu Zaidiri, kalau di sini ditulis Zaidirian. Yang saya hormati tentu Bapak Insinyur Umar Ahmad, Masya Allah. Yang saya hormati dari ulama-ulama saya, guru-guru saya, para asatidz, kiai-kiai saya, dari MUI, Kemenak, dari kejaksaan, dari pengadilan, pokoknya semua yang ada di dalam Allah berikan hidupnya dengan saya. Mudah-mudahan pengajian hari ini membawa keberkahan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Amin. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Amin. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin. Yang sudah punya jodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil gitu maksudnya. Yang kerudung-kerudung belum lunas, utang-utang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Amin yang kecenderung belum lunas. Yang keluarganya pasti berantakan, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Yang keluarganya masih berantakan, mudah-mudahan di keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan tulang bawang Barat ini mudah-mudahan jadi ikon di mana Lampung akan maju dimulai dari tulang bawang Barat. Amin. Dan ini Masya Allah di seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia. Kalau hanya Asmaul Husna di Abu Dhabi juga seperti ini. Walaupun karpetnya lebih tebal, 20 cm. Ya. Tapi masjid dengan arsitek yang seperti ini, soundnya bagus ini, Masya Allah, ini sangat bagus. Bagus, mohon maaf, ini sulit untuk menjadi sound yang seperti ini. Tapi Alhamdulillah semuanya bisa dengar, terutama yang bilang jauh lebih jelas. Maka Alhamdulillah ini ikon, mudah-mudahan inilah tanda berkah akan turun di tempat ini. Amin. Hari ini saya vlog karena sebetulnya sampai Desember itu Masya Allah terlalu banyak orang-orang yang undang saya untuk menghabiskan anggaran habis akhir tahun. Tapi begitu saya diminta ke tulang bawang, karena saya kesini sejak sebelum pandemi, saya ingin menghidupin dulu. Ya, ini baru diundang lagi. Nggak tahu kok Pak Umar nggak pernah undang saya itu. Nah, baik, mohon maaf. Ini saya kok seandainya siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada orang-orang tulang bawang. Dan saya tidak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Turina saja tidak mau dipanggil presiden. Mau dipanggil presiden? Mau, bukan presiden, mau dipanggil presiden.
hari ini semuanya jadi jalan surgawi. Jalan surgawi kenapa? Karena Nabi bersabda, tolong perhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda, pasti benar. Karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, mustofa, muhtar. Nabi itu gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi, pejabat, polisi, TNI. ASN, Ustadz sebagian, kemudian. Nabi gak pernah bohong. Pertama, Nabi bersabda, La yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ayo, nah, kasih jalan, itu mohon maaf ya. Habis mendang-dang, duduk, ya. Ya, tapi perhatiannya lama kepada anak mau pipis, udah pipis itu aja. Masih fokus gak nih? Coba tangan kanan diangkat, semuanya. Gerakkan, gerakkan. Saya jadi tari sufi. Bapak ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Kurang muter atasan tadi gak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lebihin lagi. Saya mau copot, agak jangan di, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, kamu lebih lagi, pegang dagu, ikut pegang dagu, ya. Ini bukti bahwa apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Maka saya ceramah 3 jam gak masuk di hati Bapak Ibu semuanya kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. Makanya saya dengan Pak Gubernur datang di situ bukan dikasih oleh-oleh, diajak foto rumahnya. Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio, satu pun gak ada yang minta foto ke saya. Betul? Nyatanya saya sumbikan dagu. Ini dagu apa jidat? Bapak ibu begini. Masih lumayan ibu cuma 4 kali. Itu tadi 12 kali gak turun ke dagu. Itu tadi turun karena dipukul belahnya. Dagu. Ketika pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini, betul? Jadi dagu apa jidat? Maka negara ini akan jadi baik tergantung pada pemimpinnya. Tulang bawang ini jadi bagus seperti ini karena pernah ada dipimpin oleh Pak Arina, dipimpin oleh Pak Umar. Pak Umar, ya kan jadi Pak Arina perintahnya ke Pak Umar. Pak Umar itu yang perintah siapa? Pak Arina, Pak Umar. Pak Umar, loh kalau ini, masya Allah. Halo. Halo itu jawabannya hey. Itu responsif namanya. Halo. Hey. Halo, hey. Halo. Hey, halo. Halo, hey. Halo, hey. Hey, halo, hey. Halo, hey. Hey. Inilah kelemahannya orang tulang bawang barat. Malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata berhenti. Makanya nanti kalau kuliah di luar negeri, gampang Pak. S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Kalau kuliah di luar negeri, kalau ada nyari orang Indonesia gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, pasti orang tulang bawang barat. Persis kalau umroh dan haji.
Bu, saya hafal. Saya umroh baru 69 kali. Haji baru 21 kali. Semuanya haji sokeh, sokongannya wong akeh. Haji saya kosasi, ongkosnya dikasih. Karena haji itu banyak, haji yang abidin atas biaya dinas. Biasanya staf-staf gubernur, staf-staf itu biasanya. Ada haji kos goro karena diokosi. Ada haji yang namanya Wahyu karena sawahnya. Ada haji Mansur karena halamannya kena. Ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar waktu itu, Ada haji Abu Rosid Arbudan ora Sido karena ditipu travel. Ada haji Tomat berangkatnya tobat pulangnya. Saya hafal umroh yang besok tanggal 7 Desember dengan orang-orang Lampung. Untuk pertama kali saya bawa khusus orang Lampung tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7 saya akan berangkat bawa Asafitur. Masih ada 5. Berapa sih? Masih tinggal 4. Enggak, Pak. Tapi 5 sekarang ada tinggal 4. 3 4 sih berangkat sama saya 7 Desember masih bisa dikejarkan tiket. Nanti umroh. Rata-rata umroh dan haji. Kalau kehilangan jamaah orang Lampung, jangan pernah cari di masjid, pasti gak ketemu. Cari aja di pusat perbelanjaan Bin Daud, itu isinya orang Lampung semua. Yang keempat, orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang begini, dagu-dagu semuanya begini. Halo? Bentar, jangan kemana-mana, masih ada yang mau lewat lagi. Kemana, Bu? Yang pulang sebelum waktunya, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Ibu-ibu yang pulang sebelum waktunya, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Balik-balik, langsung balik, gak jadi yang minta masalah. Lanjut gak nih? Lanjut kalau semuanya pulang, tinggal saya sama Pak Arina, gimana nanti? Nah sudah, biar dulu, biar gak, biar fokus. Biar, kasih jalan, kasih jalan. Enggak, karena ini semuanya enggak fokus. Yang Pak Gubernur sambutan aja ngambil snack-nya orang. Halo. Masih bisa fokus enggak nih? Yang sulit dari amal agama adalah fokus, khusyuk dan khudu'. Khudurul qulub, hadirnya hati. Orang sholat itu gampang. Yang sulit adalah tarku ala khiyali kulli syai', meninggalkan pikiran di luar sholat. Kadang-kadang sholat semuanya ingat. Kunci bilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, kunci tadi kemana? Allah Akbar, tadi ketemu Pak Arina sama Allah, terus ke Pak Arina sama Allah. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Maka kata Nabi dua, piring baik-baik. Satu, la sholata bihadrati to'am. Jangan kalian sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Nah, dunia makanan pasti ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu itu dunia makanan? Maka yang pulang pengajian bawa tas pasti ibu-ibu. Yang pulang bawa makanan pasti ibu-ibu. Yang ramai pengajian pasti ibu-ibu. Karena ibu-ibu diciptakan dari kaum hawa. Hawa itu mana? Hawa. Ini bapak-bapaknya banyak, tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mitem, orang semua mas apapun bilang Adam. Ayo, satu, dua, tiga. Enggak bisa, Adam. Kalau ada makanan, makan dulu baru sholat. Yang kedua, jangan menahan dua lubang, dua hadas. Hadas besar, hadas kecil, terutama kentut, kencing, berak, jangan ditahan. Kalau habis wudu terasa kentut,
langsung sholat apa dikentutkan sekalian? Kentutkan sekalian, memperbarui wudhu itu sunnah, itu dapat pahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut, bismillah. Alhamdulillah. Kurang ajar, Ustaz Umi, Aksar, yang macam ini, Aksar. Bulu aja, bulu. Walau-walau yang baik, amin, amin. Apa juga sampai atahiyat. Sudah atahiyat, akhir kok berasa kentut. Sayang banget, diman-iman, dicepet-cepet. Sama-sama kudut, luar biasa. Padahal kalau dicepet itu, kalau daya cepetnya kalah, keluarnya malah panjang, malah bergetar, terutama yang guru-guru. Masih bisa fokus? Tolong semuanya jawab pertanyaan saya. Peci saya warna apa? Hanya 12 orang yang fokus semuanya. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Tolong jawab biar fokus ini. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Mikrofonnya warna apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Ya. Di sini biar dilakukan kolmar aja ya, karena yang datang sini mau ngedang kabel. Di seluruh dunia 36 negara penasihat singgahi, hanya di tulang bawang barat ada kelelawar tidurnya waktu malam. Mohon maaf Bu Jadirina, di sini kelelawar tidurnya waktu apa? Kok tadi malam? Sudah kenceng, bentar, paling depan, malam. Maka fokus, halo. Satu, pertemuan ini adalah jalan surga. Dua, akan dapat berkah. Amin. Tiga, akan bertambah persaudaraan. Empat, akan baziyadatul ilm, bertambah ilmu selain baso dibingkari. Karena al ilmu imamul amal, ilmu ini syarat diterimanya amal. Orang tulang bawang ini rajin ibadah, tapi kalau enggak sesuai dengan ilmunya enggak diterima. Luar biasa, sejak ada Islamic Center ini, ibu rajin jam 10 dan duhur, masa luar biasa. Jam 11 sudah asar. Tahajud itu pagi tahajud, siang tahajud, sore sedikit tahajud. Diterima enggak? Ini mentang-mentang kepala kemenak, wudu di rumah. Umur muka tangan, kurang kaki. Begitu sampai di kantor, ayo sholat jamaah, ya tak sholat, tak wudu dulu. Begitu wudu nong sikil kok. Ya kenapa? Yang lain enggak di rumah tadi pagi. Sah enggak? Maka perlu ilmu, bahkan di sini akan berkah rezeki kita. Amin. Dipanjangkan usianya. Amin. Padahal usia rezeki, mohon maaf, usia rezeki jodoh sudah ditakdirkan, betul? Tapi tolong perhatikan, takdir itu ada dua. Ada takdir yang ghairu mughayyarat, takdir yang enggak bisa kita milih. Orang tua kita siapa enggak bisa milih, kita lahir di mana enggak bisa milih, kita jadi perempuan enggak bisa milih, jadi laki-laki enggak bisa milih. Kalau boleh milih, Ustaz Tuli Absor ini yang jemput saya, kalau boleh milih pasti pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota di Solo. Kalau boleh milih, Ustaz Tuli Absor bisa memilih jadi anaknya SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun gak betul, Ustadz Ulil anaknya SBY, belum tentu Anissa Buhan mau dengan Ustadz Ulil. Tapi itu bukan pilihan, betul? Ibu pernah jadi perempuan, bu? Bu?
Kalau suruh milih, ibu pilih jadi laki apa perempuan? Enak jadi perempuan. Oh, perempuan menghamil, menyusui, mengandung, Allah nyatanya berkali-kali. Loh, bu ibu gak pernah merasakan jagainya jadi laki-laki. Laki-laki disunat. Sakit loh bu. Ada yang sunat dua kali, ada yang sunat dua kali. Makanya dia gak berkali-kali. Loh, bapak kalau suruh pilih, pilih jadi laki-laki apa perempuan? Enak jadi laki-laki, jadi perempuan itu berat. Maka hargai wanita. Ingat, wanita itu hamil, menyusui. Sebusuk-busuk laki-laki, laki-laki yang suka menyakiti hati istrinya. Maka laki-laki jangan pernah menyakiti hati istri. Satu, kalau bapak menyakiti hati istri, menyakiti hati keluarga besarnya. Menyakiti bapak ibunya, menyakiti anak-anaknya, adiknya, kakaknya. Ingat, kalau ada wanita nangis, air mata yang keluar itu high cost, biayanya mahal. Wanita nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, mahal. Kalau yang nangis laki-laki, gak ada biayanya. Itu sabun muka aja gak ada. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, makanya warna kulitnya sama semuanya, masa luar biasa. Muka, kaki, tangan untuk nyuci, ya sudah sabun cuci ya untuk muka sebenarnya. Ingat deh, kirim bapak. Kalau anda nyakiti hati wanita, wanita itu kalau sudah tersakiti, dia ingat sampai hari kiamat. Wanita itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Wanita itu ahli sejarah. Maaf, baru pertama. Pertama apa? 2010 gitu, 2016 gitu, 2017 penentuan barang dia ingat sampai hari ini. Makanya janda lebih sulit kawin lagi dibanding duda. Wanita setia ditinggal mati suaminya 4 bulan masa idah enggak kawin lagi, betul? 4 tahun enggak kawin lagi, menjanda seumur hidup. Maka di tulang bawang ini, tulang bawang barat ini, wanita janda lebih banyak daripada duda. Kalau yang mati ibu, suamiku sebulan enggak kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer." Kenapa? Biar cepat kering, gigit. Ada cerita suami istrinya mati, gak disolatkan, dilangkai dia. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Karena saya juga begitu. Seandainya istri saya mati, saya akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Tapi kemungkinan yang mati saya duluan. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Besok kalau diundang lagi saya akan bawa istri saya. Asal ada durian, ada kopi, ada pokoknya itu. Kayak semuanya durian, kopi, sama ikan, sama pokoknya itu. Sama pempek sini jauh lebih enak daripada di sana. Sama bakso Sony, sama saya kalau ngajar di UPM selalu ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis surat saja, malah gambar saja. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya. Terus saya kasih yang terus saya nikah itu. Daripada dia patah hati, tapi memang saya ancam kalau nggak mau nggak saya luluskan. Memang nggak terima. Dan istri saya itu anak ulama, anaknya orang kaya, ketua badan wakaf UII. Di tengah kota warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikah dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya gak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini.
Waktu itu saya mau ngambil anaknya Pak Arina, tapi masih play group, jadi aku dan saya sudah pesan, kalau aku mati, kamu boleh kawin lagi. Kalau kamu mati, aku kawin lagi, boleh. Dan seandainya aku mati, kamu kawin lagi, syaratnya hanya satu. Yang penting foto saya di ruang tamu, jangan kau lepas. Karena kalau kamu kawin lagi, sudah saya siapkan tulisan di bawahnya. Kamu kawin lagi, padahal saya sudah mati, tulisan di bawahnya begini. Piye kabare dik, enak jaman kuto. Jadi kalau kamu nanti tidur dengan orang lain, saya bangkit dari kubur deh, ngopo. Ibu, masih hidup? Bapak, masih hidup? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup? Karena ceramah begini ini yang sulit bukan materi, tapi mengemas supaya orang fokus, satu, kedua supaya tawajuh, ketiga supaya ta'asur virto, mengesan di hati. Karena kalau nggak saya cek, ini terus enak-enak saya ceramah, yang di belakang nggak bilangin Taufik. Apalagi buat kesandaran aku lebih semika Allah. Pak Arina baru sambutan, sana udah sampai si Brotun minta. Halo? Rezeki itu ditentukan oleh Allah, tapi bisa diusahakan dengan usaha, dengan sedekah, dengan peduli orang lain, dengan apa? Dengan silaturahmi ini akan berkah rezeki itu. Nyatanya kata Nabi, orang yang silaturahmi dipanjangkan usianya, diberkahkan rezeki. Apa itu berkah? Satu, karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Satu, berkah sifatnya ilahiyah. Bu, rame sendiri ada apa, Bu? Bukan. Arisan. Lanjut gak ini? Lanjut. Gaji Anda boleh 20 juta sebulan. Cukup 20 juta sebulan. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngeran, ngantuk. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarganya gak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. 50 juta! Satu, rezeki ini akan diberkahi kalau ada hubungannya dengan Allah. Maka makmurkan masjid. Gajimu berapa miliar kok sampai gak sholat? Lumayan kok gajinya miliaran. Oh, gaji cuma pas-pasan. Rumah cuma SSSSSS. Rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali. Kok nanti gak sholat? Maka berkah kuncinya satu, hubungan dengan Allah. Yang kedua, berkah akan ada kalau kita hubungan dengan sesama. Berkah yang kedua, sifatnya ilahiyah, satu, dua, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Yang ketiga, berkah ini tidak bisa diukur. Yang keempat, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa? 10, tolong diingat-ingat, 10. 10 ini, mohon maaf, 10 ini kalau bisa, kalau dihafal nanti akan berkah hidup kita. Tolong saya dibacakan surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. Terjemahnya saya tidak tahu. Tolong semuanya kirim baik-baik. Biasanya yang bacain saya kasih hadiah. Yes. Waduh, tas saya di sana. 50 ribu dulu. Ya, terjemahannya. Terjemahannya, Ustaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu. Nanti ada 10 yang hafal saya kasih 100 ribu. Satu. Dengerin baik-baik. Ini inti pengajian. Orang akan tidak diberkahi kalau dia nyembah kepada Allah. Dia ingat kepada Allah. Kata Nabi,
masalul ladzina yakrubau wal ladzina la yakrubau kama salil hayyi wal mayyit. Orang itu kalau ada Islamic Center, masya Allah, ini berkah di tulang bawang barat ini karena ada Islamic Center, karena ada hubungannya dengan Allah. Berkah adanya hubungan dengan Allah, maka sebaik-baik tempat adalah tempat masjid, sejelek-jelek tempat adalah diskotik, waktu itu pasar. Bu, bu, kata Nabi, orang kalau masih sholat, masih puasa, masih zakat, masih mau masuk masjid, kayak orang hidup. Tapi kalau orang gak pernah ada agama, la sholat wa soma, ini ada malah ngecek, kayak la sholat, ya nama pula, teko-teko mati ini pola, teko-teko wanya pola. Orang seperti itu kayak orang mati. Bu, bu, kenapa gak seperti orang hidup dan orang mati? Kok gak seperti ayam hidup, ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi gulai. Kenapa enggak seperti ikan hidup, ikan mati? Ikan hidup mahal, ikan mati lebih mahal. Jadi ikan baung, ikan apa lagi? Ikan bakar, ikan kembung, ikan rambut, ngomong kok kamu kayak ini. Rambut, ya itu. Bu, orang hidup harganya mahal. Maka kalau ini masih memakmurkan masjid ini, kayak orang hidup. Orang hidup mahal. Ibu menghadirkan orang bernama Lesti Kejora. Lesti, tahu? Melipati benak yang terminar. Apa? Kalau lambu itu lah. Bu, tidak cukup dengan 10, 20, 50 juta. Saya make up di sebelah saya Lesti. Tak tanya, Lesti, paling banyak kuwi diundang nang ndi? Wis tahu paling banyak spektakuler dapat berapa? Dapat 600 juta. Pengusaha batu bara ngundang untuk nikahan 600 juta untuk seorang Lesti karena masih di karena masih hidup. Bapak Ibu kenal Mbak Ayu Pinting? Nah. Saya pernah satu panggung, saya lihat tanda tangan, saya lihat untuk Ayu Pinting 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemarin jeng-jeng mencari alamat palsu, padahal dia bohong. Waktu itu dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park Tower B lantai 10. Kalau lu namanya itu di apartemen Sudirman Park Tower A lantai 11. Kok apa rumah saya di Jakarta di apartemen Sudirman Park, saya di Tower A lantai 17. Jadi saya udah biasa tidur di atas yang namanya itu udah biasa. Dia lantai 11, saya lantai 17. Ada yang salah dari saya? Bapak Ibu tahu Mas Tukul Arwana? Hanya kembali ke lab. Pernah satu bulan dapat 1 miliar. 1M. 9 tahun yang lalu. Sekarang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Sebelum haji kemarin saya, sebelum apa Ramadan, saya datang masih mengenal, masih senyum. Ini Ustaz datang masih senyum nanggu. Kemarin pulang haji saya sempatkan dengan teman-teman transfusi di sana, sudah enggak mengenal siapapun. Cuman insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang terbaik. Ya. 1M sebulan. 1M itu sama dengan gajinya BPJ Bupati berapa bulan? 1M. 1M itu ya 2 bulan lah 2 bulan. Sambil jual barang-barang inventaris itu di jual barang. 1M karena masih hidup, tapi udah mati gak ada harganya. Maka orang yang gak kenal Tuhannya, gak mau makmurkan masjid, gak ada harganya di hadapan Allah. Maka makmurkan Islamic Center yang semoga ini, makmurkan dengan taklim, ilmu-ilmu agama, dengan ibadah, dengan sosial, dengan ilmu, luar biasa. Halo,
Orang sudah mati kalah dengan binatang paling kecil, teri. Tahu teri? Teri itu kalau sudah mati, jenazahnya almarhum teri itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya di Jeddah nolong jamaah haji dari Indonesia, dikiranya nyeludupkan ganja, ternyata bawa sambal teri. Walaupun dia pejabat, walaupun artis, kalau sudah mati, hidungnya ada yang mau 20 ribu? 200 ribu, ini hidungnya artis, ada yang mau? Bibirnya Mas Tukul, mau 300 ribu? Begitulah kurangnya. Satu, maka pertama, berkah akan turun kalau tulang bawang ini menggerak. Maka saya senang hari ini. Akhir tahun diadakan pengajian. Bukan saya tidak suka hiburan, tapi berkah lebih banyak di pengajian daripada di tempat hiburan. Tawuran biasanya di tempat hiburan apa di pengajian? Tawuran mati 8 orang perebutan snack di Islamic Center gitu. Di tempat hiburan orang mati sampai 132 orang kena gas air mata. Kita itu di tempat hiburan apa di pengajian? Orang pukul-pukulan, lempar-lemparan kursi, itu kira-kira di tempat ajian apa di rapat konferensi? Maka ini berkah. Ini pertama. Yang kedua, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang kedua, berkah kalau kita baik kepada orang tua. Kapan-kapan Pak Arina saya akan bicara khusus mengenai parenting, karena sekarang ini saya lihat Insya Allah ini tidak ada yang durhaka pada orang tuanya. Tapi biru abaukum tabirukum abna'akum. Kalau kamu sudah baik pada orang tua, tinggal kamu mendidik anak-anak yang taat kepada kamu, pada orang tuanya. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Betul? Dipanggil orang tuanya 5 kali gak datang, handphone yang berdering langsung lalu. Kalau ada anak seperti itu, itulah bawa berat. Kalau minta uang, jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu mendahulukan handphone, kamu menempatkan handphone, mohon maaf, kamu lainnya dari handphone. Handphone itu meteng, terus metu kue. Mula wajahmu kalau kipet. Bagaimana? Hei, kiri, anak-anak. Kenapa ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka? Saya hafal hadis ini jauh sebelum nikah, ayat ini. Tapi saya paham ini setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Serius. Namanya dia istri. Istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3, 1, 2, 3. Tanya Pak Ketua MUI, ya Rasulullah, siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Kakak. Ibunya berapa? 3. Bapaknya berapa? 1. Sampai di sini paham? Sampai sini paham gak? Jadi setuju dengan poligami? Ya. Berarti gak paham? Angel terlalu bodoh. Udah gak usah dibahas. Ibu, ketika istri saya ke luar negeri, ini juga baru pulang dari Amerika, mohon maaf karena bagian istri saya juga dosen, bagian kerja sama luar negeri, masuk anak 3 yang sakit 2. Dan disitulah saya paham ayat ini. Kenapa Allah ridho kalau orang tua kita ridho? Sampai berdoa, ya Allah, buat yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Anaknya sakit, orang tuanya ikut sakit, betul? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit? Bahkan saya berdoa, ya Allah, buat yang sakit saya. Anak mau menggantikan, orang tua mau menggantikan anaknya. Tapi ada anak yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya dah pikun, ya Allah, buat yang pikun saya saja, ya Allah. Biar orang tua saya jadi PJ, Bupati, Bupati. Ada yang mau? Bahkan saya lihat langsung, saya orang daerah. Saya pernah melihat ada ibu, anaknya bayi sakit, dia nyedot ngisep ingus anaknya. Nyedot umbele anaknya.
Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah ngalami? Bayi ini sakit, bayi sakit nyedot tikus anaknya. Betul bu? Jujur, siapa yang di sini? Siapa yang mau nyedot tikus bapaknya? Ayo, tunjuk jari. Bapak pilih bapak nggak sedot umbil ada ya? Maka hati-hati kepada orang tua. Maka kalau ada kesempatan lain, tolong berusik sebelum berakhir nanti undang. Setuju lah kalau saya setahun 2-3 kali sini. Setuju lah. PC yang baik, gubernur yang baik harus memperhatikan aspirasi itu. Setuju kan? Setuju. Paham ya Pak Arena? Ya. Kan tulang bawang, mesuji, pesawaran, kalambak, semuanya. Kota bumi, semuanya. Nanti acaranya tulang bawang, semuanya. Nanti kira-kira ya sampai akhir periode masih tulang bawang. Tiap bulan di sini masih tulang ya. Bisa teman-teman. Orang tua ada tiga. Satu orang tua kandung, dua mertua, tiga adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Mohon maaf, Pak PJ, Pak mantan Bupati, Pak Arina ini adalah orang tua kita di Lampung. Kalau hubungan itu baik, berkah ada di sini. Satu, hubungan dengan Allah, dua orang tua. Tiga, lanjut. Ini ayat Quran surat An-Nisa ayat 36. Lanjut. Dan berbuat baik kepada karib kerabat. Karib kerabat. Kok karib kerabat? Iya, ya, karib kerabat. Ya, karib kerabat. Diulang dari awal tadi apa? Berbuat baiklah kepada orang tua, orang tua, karib kerabat. Karib kerabat. Yang ketiga, karib kerabat. Kenapa? Karena dari bapak, Pak D, Bu D, Uwak, Om, Tante, semuanya harus akrab. Kenapa? Karena diajari agama dan budaya dari lingkungan terdekat kita. Kenapa agama dan budaya? Karena agama harus melihat prakteknya dengan budaya. Budaya harus diatur agama. Contoh, bu. Menghormati orang tua itu nilai agama. Tapi cara menghormatinya sesuai budaya. Pak, jenengan kalau umroh haji, menghormati orang Arab itu pegang jenggot. Ya saya, eh halak, gimana kabarnya pegang jenggot. Tapi jangan dilakukan di tulang bawah barat. Ketemu, ini kabar pak, pak ini kabar pak, ini kabar kami. Bu, di sini kalau dinasihati nunduk, betul? Tapi kalau di tulang apa di mohon maaf di tanah datar di Sumatera Barat dinasihati malah nunduk. Lihat wajah bapak supaya dia berhati-hati. Nenek wong Lampung dinasihati lihat wajah bapak itu tak culek matamu mana? Mani ya ini. Mohon maaf bu. Nilai agama harus tahu budaya. Budaya dilestarikan. Budaya dan agama. Nah, karib kerabat. Yang keempat. Yang keempat adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Saya termasuk orang yang peduli pada anak yatim. Saya dari teaching, training, syuting, pokoknya dapat dari mana? Kalau dapat dari Pak Arena, belum dapat, tapi belum. Paham ya maksud saya? Semuanya saya serahkan kepada anak yatim. Karena istri saya itu yatim. Serius loh. Istri saya itu gak punya bapak, gak punya ibu. Saya juga gak punya. Jadi saya ini sepasang yatim piatu bu. Tak bukan yatim itu. Tapi apa? Yang berikutnya? Tetangga dekat. Kok tetangga dekat. Kok mau cowok korupsi? Ya kok? Orang-orang miskin. Orang miskin. Beli wakil gue apal Quran. Yatim yang miskin. Yang terlantar. Karena kalau yatim Pak Jokowi pun yatim piatu. Pak Prabowo yatim piatu. Biar gak politik. Anies yatim. Ganjar yatim. Erick Thohir, Erlangga, siapa lagi? Puan Maharani gak punya bapak juga. Tapi bukan itu. Pada orang yang tidak mampu. Dan mohon maaf Pak Bu, Jogja termasuk saya ini ditunjuk untuk menangani gempa di Cianjur karena Jogja punya pengalaman
gempa lebih dari ribuan orang meninggal. Dan cara menanganinya harus tahu kenapa, karena 58.000 sekarang mengungsi, nggak punya tempat, dan rata-rata salah ngasih cuma makanan terus, padahal yang kurang itu pempes, pembalut, yang selalu nggak diperhatikan, pakaian bayi dan termasuk pakaian dalam wanita, BH apa itu cuma size A, size B, size A, size B terus semuanya. Maka mohon maaf, saya izin ya Bu, kita peduli. Man lam yahtam bi amri mukmin pada samini. Saya bawa tim ini, tapi saya lanjutkan dulu. Nanti saya mohon kepedulian Bapak Ibu semuanya seberapa pun untuk ke saudara kita di Cianjur untuk berkah rezeki kita. Innamatun saruna wa turzakuna wa turhamuna fi du'afakum. Berkah rezeki kita, kasih sayang Allah, pertolongan Allah akan ada pada keluarga kita kalau kita peduli pada orang yang tidak mampu. Nanti satu saat kita bantu, satu saat juga kita perlu bantuan, betul enggak? Dilanjutkan dulu, terus tetangga. Tetangga, tetangga dekat dan jauh. Tetangga dekat, perhatian. Tetangga dekat, tetangga jauh. Ayat ini enggak bicara tetangganya Islam atau non-Muslim. Ayat ini enggak bicara tetangganya Golkar, apa PDI, apa PKS, apa PDI. Bu. Jadi kalau menolong orang, jangan lihat suku, ras, dan agamanya. Setuju? Kebakaran. Kalau ada kebakaran, yang menolong tetangga apa pimpinan partai? Kalau ada musibah, yang menolong tetangga apa presiden? Tetangga dulu. Maka baik. Nah, ini aneh kebakaran, tolong-tolong saja. Kebakaran, Nasdem biarin. Golkar biarin. PDIP. Enggak perlu. Jelas ya, Bu? Tetangga dekat, tetangga jauh. Ayat ini enggak bicara tetangganya muslim atau tidak muslim. Aduh, tolong jemput jauh. Kamu Islam apa Hindu apa Buddha? Islam NU apa Muhammadiyah? NU, PKB, P3 atau Demokrat? Demokrat, AHY apa Muldoko? AHY, lebarannya selesai atau Rebo? Rebo, kemahmu Sumatera, Pulau Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Timur, Kota Lampung, Lampung, Lampung Barat, Lampung Timur, harus mudah baru kita. Masuk hari ini, aduh tuh, pilih Jokowi, Putra Bumi. Setuju ya? Kita akan tolong tetangga kita untuk kemanusiaan. Di Cianjur, mau muslim, mau muslim, butuh bantuan, kita akan bantu. Setuju? Lanjut. Teman sejawat. Tolong teman sejawat, teman sekantor dibikin. Pemprov ini akan maju kalau ada tiongkok. Pemda ini akan maju, Pemkab ini akan maju kalau biasa. Kapan-kapan kita bicara tentang etos kerja. Karena 70% Pak Gubernur, pekerja kita itu tidak happy. Contoh kerja tidak ikhlas, kalau pimpinannya enggak datang, dia senang. Kemana Pak pimpinan, kepala dinasnya, enggak datang, sakit enggak, sakit, upnam, setruk enggak, setruk, alhamdulillah. Dan tertawa adalah bentuk konfirmasi, jadi rata-rata tidak dengan hati. Jadi kalau Pak Gubernurnya pergi, senang banget, bebas masa-masa, maka tidak dengan hati. Lanjut. Ibnu Sabil, giliran Ibnu Sabil enggak diterjemahkan. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Jelas ya? Orang dalam, kalau ada orang Jogja ke Lampung itu orang dalam kerja, diantar, dijemput, dikasih oleh Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Tamu, kalau ada tamu dihormat, maka lanjut minum bilang yang akhir falikrim beripah, siapa yang beriman Allah pada akhir, menghormati tamu. Kalau ada tamu diantar, dijemput, dikasih oleh roti lampung, empek-empek, apapun. Paham maksud saya? Yang terakhir yaitu hamba sahaya yang kamu dengar. Hamba sahaya peduli kepada anak buah. Maka kalau gubernur datang, jangan saja datang, tapi nyumbang kepada anak-anak ini. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Makanya di PC acara apapun Pak Gubernur diundang. Ya, kalau di PC sendiri yang kasih enggak sebanyak itu.
Makanya ini contoh gubernur yang merakyat, gubernur yang baik untuk kita semua. Kepada anak buah, atasan nggak ada artinya kalau bawahannya tidak ada. Ibu mau pakai atasan tapi nggak ada bawahan. Maka atasan penting, tapi bawahan juga penting. Atasan dibaca dari awal sampai akhir. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau orang tidak baik dengan Allah, tidak baik dengan sesama, itu orang yang sombong, tertolak masuk surga. Siapa yang bisa mengulang 10 ini, 50 ribu saya siapkan. Ayo, jangan, kalau yang ini gak usah, yang sama-sama. Ayo, berdiri. Ayo, berdiri, ayo.